Semarang juga punya batik khas seperti Pekalongan dan Solo. Jadi, kota ini punya kampung batik yang menawarkan keindahan batik-batik khas Semarang di desa tersebut. Nah, bersebelahan dengan kampung batik, kamu juga bakal menemukan kampung jadul. Berdiri sejak akhir tahun 2017, kampung jadul berlokasi di Kampung Batik Tengah RT 04 RW 2 Rejo Mulyo, Kecamatan Timur, Kota Semarang. Kampung jadul menjadi destinasi wisata yang harus kamu kunjungi saat ke Semarang. Di sana, kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan batik seperti belajar membatik, melihat proses pembuatan kain batik, dan tentunya belanja batik. Satu hal yang menarik dari Kampung Jadul adalah mural yang bermotifkan batik. Keindahan kota Semarang tampak dalam lukisan di tembok yang warna-warni tersebut. Pengunjung bisa berfoto selfie di sana dan juga sekaligus mengenal budaya batik di Semarang. Selain itu, berkunjung ke sana seolah membawamu ke suasana tempo dulu yang jadul. Kamu juga pasti bisa belanja batik di sana.